Hai guys, kembali lagi di channel aku. Selamat pagi. Aku baru aja selesai bersih-bersih. Neneknya juga baru aja tak keluarin, guys. Maaf banget ya, aku udah berapa hari nggak upload video. Soalnya kemarin aku ngerasain perutnya kram, guys. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba tuh aku nggak bisa kentut. Terus ada beberapa 3 hari kayaknya aku nggak BAB, guys. Ya, jadi perutnya tuh kayak gede banget. Terus kayak pokoknya kayak kram gitu loh rasanya. Jadi buat apa-apa tuh serba salah gitu loh guys ya. Tapi alhamdulillah udah bisa pup, terus udah kentut-kentut, jadi sekarang udah lega alhamdulillah. Aku 3 hari nggak pup, bener-bener nggak enak banget di perut guys ya. Jadi perutnya tuh dipencet gitu keras, terus gede gitu guys. Jadi sering-sering tak olesin pakai fresh care, akhirnya bisa kentut terus bisa pup, alhamdulillah lega banget guys ya. Mungkin aku tuh kurang minum air putih guys, soalnya kan ini musim dingin ya. Jadi kayak minum air putih tuh kayak males gitu loh, apalagi kan di sini nggak ada air panas. Kalau pengen air panas masak dulu gitu ya, maksudnya tuh majikanku nggak punya dispenser gitu loh guys. Kalau punya dispenser kan enak, mau minum panas mau minum anget gitu kan. Apalagi kan musim dingin kayak gini, kalau nggak minum anget tuh kayak males gitu guys, mau minum air dingin. Itu contohnya aku ngambil air kemarin sore, nyampe sekarang masih ada guys. Biasanya kalau kemarin sore aku ngambil tuh pagi-pagi aku udah ngambil lagi, jadi malam gitu sebelum tidur juga aku biasanya minum. Cuman berhubung ini musim dingin, rasanya tuh males gitu loh, kayak berkurang minum air putihnya gitu guys. Makanya kemarin itu tak banyak minum air putih, jadinya bisa pup guys ya. Penting banget loh, pup tuh seharusnya tuh tiap hari. Kalau nyampe 2 hari 3 hari gitu bener-bener gak enak banget guys ya. Nah yuk keluar nemenin nenek di luar. Aku barusan ke dapur udah ngangetin air kelapa buat nenek. Cuman aku mau pakai kaos kaki guys. Kaos kakiku kemana tadi ya? Kaos kakiku di sini guys. Tadi kan bersih-bersih ya tak copot. Sekarang udah gak bersih-bersih pakai lagi. Nanti ya copot lagi. Bersyukur di luar panas guys, jadi rasanya nggak begitu dingin banget. Mataharinya gede, aku lagi nyuci bajunya nenek. Apa? Apa? Neneknya lagi minum air kelapa. Udah ditelan no. Ama? Ama? Hari ini nggak begitu dingin ya. Neneknya nggak tak pakein jaket, cuman tak pakein rompi gini aja guys ya. Makan pisang guys, aku ngambil pisang. Di pisangnya udah mulai hitam-hitam gini, cuman berhubung musim dingin ya nggak terlalu cepat. Biasanya tuh kalau dianterin pisang sekarang 2 hari kemudian langsung udah busuk. Ya nggak busuk sih, maksudnya tuh hitam-hitam ini kayak gini gitu. Ini udah berapa hari aja, jadi beda banget ya guys musim panas sama musim dingin. Musim dingin bisa bertahan lebih lama. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pagi aku udah sarapan roti sama ngopi ya. Aku dari tahun baru sampai hari ini aku nggak upload. Banyak banget yang nge-DM-in aku, nanyain video aku kenapa belum upload-upload gitu. Aku ngomong sabar dulu ya gitu, besok-besoknya baru aku ngonten lagi. Jadi kalau badan lagi nggak enak, terus lagi nggak mood gitu tuh males banget ngonten guys ya. Apalagi kan di sini aku nggak punya kegiatan banyak, jadi kadang-kadang bingung mau ngonten apa gitu guys ya. Makanya aku pengen banget cepet-cepet pulang biar bisa banyak ngonten. Kalau di sini kan pekerjaan aku cuman kayak gini-gini aja, jadi bingung kalau mau bikin video guys, mau bikin video apa gitu. Kemarin juga ada yang komen, emangnya nggak ada ya mbak konten selain makan gitu? Nggak ada guys, di sini tuh nggak ada kesibukan lain. Kerjaan gue ya setiap hari kayak gini-gini aja, seperti yang tak bikin konten gitu ya. Makanya kalau kalian request yang lain-lain gitu nggak bisa. Hai guys, ini nenek yang udah tak masukin ya. Terus tadi aku juga udah ini ngerendam susunya nenek. Ini tadi aku dibeliin pentang. Kita ngasih nenek susu dulu. My turn. Coba lihat pentangnya guys, dalamnya apa. Ayam. Ini ada sayur hijau, ini ada tomat sama tahu, terus ini terong.
Ini gorengan, guys. Ayo makan yuk, ambil sambal dulu ya. Wah, sambalku habis, guys. Tinggal sedikit nih ya. Ini nanti sayurnya tak taruh di sana aja, jadiin satu gitu ya. Ayo guys, makan guys. Ini sayurnya tak ulek jadi satu gini. Tak campur-campur biar sambelnya juga ikutan nyampur ya. Nanti habis makan nyambel ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas banget. Alhamdulillah aku udah kenyang guys. Habis ini aku mau nyuci-nyuci dulu, terus lanjut nyambel ya.
guys, neneknya udah kenyang, alhamdulillah, tinggal istirahat siang hal. Sama siapa? Udah kenyang, tinggal tidur ha? Hah, Suja, sama Suja. Alhamdulillah guys, sudah kenyang, waktunya untuk istirahat. Pakai jaket dulu guys biar enggak terlalu dingin ya. Biasanya tuh kalau tidur siang pakai selimut kayak gini tuh tembus dinginnya, jadi harus pakai jaket. Kalau musim dingin tuh rasanya di badan emang enggak enak ya guys, kadang pusing, kadang emang enggak enak gitu aja sih ya. Jadi emang harus benar-benar jaga kesehatan, apalagi kadang panas kadang dingin gitu. Ini ada keluar sinar mataharinya, jadi agak panas, tapi ya kalau kena angin gitu, kalau nggak ngapa-ngapain dingin banget. Dah. Nah oke guys ya, jadi untuk vlog kali ini cukup segini aja. Terima kasih banget buat kalian dan sampai jumpa. Bye-bye.